Selamat siang, kawan-kawan. Siap. Masuk. Di depan kita, di rekan kita, kawan-kawan. Sekarang pintunya tertutup, kawan-kawan. Sampai ada yang siap. Om, di jalan revolusi, kawan-kawan. Kita tetap. Emang jadi. Mau nanti digaduh. Apa mau nanam? Kalau nggak ada lahan, kita mau nanam apa, Pak? Mau nanam duit. Kalau bisa nanam, nggak bisa nanam. Ada jalan-jalan mau beli, kayak kuda lumping. Dan untuk petani, katanya pemerintah hanya untuk petani. Pemerintah selalu. Rakyat nggak bisa dibohongi, Bapak. Kembalon. Sudah masuk. Kalian bisa hidup di enak-enakan di sana, itu berkat kami, Bapak. Wilayah pendidikan itu sebelahnya kok hotel, sebelahnya kok mall. Itu harus 30%. Seperti apa, Pak, itu regulasi di Kota Cirebon, Pak? Iya, terusnya. Ya, kota, terutama kota, Pak, di mana, Pak? Satu lagi, Pak. Diskusinya aja jalan-jalan. Nah, kota ini kan kecil tanahnya. Nah, tetap itu artinya itu mempertahankan di daerah agasunya, di daerah Nian, biar pun kecil. Lahannya itu abadi, yang nggak boleh dirubah sama sekali. Misalkan kita tolak. Nah, itu beberapa kali kita nih, Dewan ini sidak. Misalkan untuk tanah milik pribadi atau misalnya milik instansi, ya kita nggak bisa masuk sana. Bapak udah berapa tahun? Ingat, semua manusia yang Ini benar, karena bagaimanapun juga harus diingatkan terus. Karena kandungan kita itu pasti harus diingatkan. Karena kalau diingatkan, siapa tahu misalnya besok lalai dengan pentingan politik dan lain-lain. Jadi saya terima kasih. Dua, mengenai tentang kita tidak bisa, tadi yang minta Pak misalkan. Kita ingin namanya, yang bekas hotel apa ini namanya, mau dibuat di sentra PKL. Cuma emang regulasinya emang nggak bisa, karena itu masih tanah milik.